الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kehadra Allah pada hari ini kita merayakan Hari Lebaran Aidilfitri Aid Mubarak. Saya sebagai ahli Dewan Negara Negeri daripada Pakatan Rakyat, wakili Pakatan Rakyat daripada Parti Islam Malaysia sebagai adun daripada Pasir Panjang dan juga daripada ahli Parlimen Bukit Gantang, dengan ini mengucapkan selamat Hari Lebaran, maaf zahir dan batin, Aid Mubarak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat seluruh yang berada di negeri Perak khususnya dan juga di seluruh negara. Mari sama-sama jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang paling cemerlang dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan terdahulu. Daripada itu, kita mengharapkan pada Ramadan kali ini Allah memberikan keampunan kepada kita dan menjadikan kita orang yang bertakwa dan akhirnya menjadikan kita umat yang akan melaksanakan perubahan bagi melaksanakan syiar Islam. Bersempena dengan Hari Raya pada tahun 2011 ini, maka saya mengajak seluruh umat Islam melaksanakan satu perubahan yang besar. Oleh kerana Islam mengajak kita untuk berubah daripada satu perkara yang satu tempat yang kurang elok kepada yang lebih elok, daripada baik kepada yang terbaik. Di Ramadan kali ini, marilah kita jadikan sebagai Ramadan yang memberikan satu perubahan yang besar, menyelamatkan kita daripada api neraka yang tak perih sakitnya. Maka saya lagi sekali merakamkan tinggi-tinggi terima kasih kepada seluruh yang telah memberikan sokongan kepada Pakatan Rakyat supaya kita jadikan Ramadan kali ini Ramadan untuk kita berubah. Sebab itulah dalam kita membuat perubahan, kita mengharapkan supaya Allah membantu kita dalam kita merubah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Dan insyaAllah dalam bulan raya yang akan datang ini, diharapkan Ramadan dapat membantu kita bagi memilih kerajaan yang jauh lebih bertanggungjawab, yang jauh lebih bersih, yang tidak ada unsur-unsur rasuah, yang tidak ada unsur-unsur salah guna kuasa, yang tidak ada unsur-unsur membazir, supaya kerajaan kita adalah kerajaan yang kokoh, supaya dapat kerajaan itu memelihara agama kita dan akidah kita. Maka lagi sekali saya mewakili seluruh warga daripada Pasir Panjang mengucapkan selamat raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.